Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darain amin. Alhamdulillah wa salatu wassalamu, segala puji bagi Allah dan salawat dan salam ala Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa as-sana'u bil lisani bil jamili. Hamd adalah pujian dengan lidah dengan yang indah. Pujian dengan lidah dengan yang indah. Jadi semua ya makhluk Allah semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada daripada sesuatu ini kecuali yusabbihu bihamdihi, bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tekek sekalipun tuh memuji Allah. Tekek subhanallah. Subhanallah. Ya. Semuanya muji Allah. Dalilnya apa ini? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Ya. Ayam kukuruyuk subhanallah, kucing meong subhanallah, semuanya bertasbih. Ya. Pohonan ya. Pohon pisang itu masih berair, itu dia bertasbih. Tasbih. Enggak ada yang tidak bertasbih. Bahkan tasbih bertasbih. Kita pegang tasbih. Bahkan tasbih bertasbih. Tasbih bertasbih. Masya Allah. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita enggak punya tasbih. Tasbih apalagi? Minyak wangi apalagi? Siwak. Di kantong. Enggak punya ya, ada di toko tuh. Beli. Jangan kagak ada. Ya. Jangan enggak punya siwak, punya siwak sih. Ya. Oh, iya, mantap. Iya. Siwak. Tasbih. Minyak wangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal awsafi awil af'ali, daripada sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan. Kalau ilmi seperti mengetahui ilmu. Wal judi bil minani ya. Ini sifatnya bagi ini misal bagi yang indah, bagi perbuatan ya, perbuatan murah hati ya, dengan segala pemberian. Juni murah hati atau dermawan bil minani, dengan pemberian-pemberian karunia-karunia nikmat. Wa huwa didul zami, dia adalah lawanan zami yang tercela. Celaan allazi, yang huwa sana'udi, itu adalah pujian bil qabi, dengan yang keji. Minal awsafi wal af'ali, daripada sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan. Kal jahli wal bukhli, seperti bodoh dan pelit. Fa makna alhamdulillah, maka mana alhamdulillah, as-sana'u bil jamili wajibun lillahi, pujian dengan yang indah yang wajib bagi Allah. Wa yasta'inu mustahil fi haqqi ta'ala, pada hak Allah ta'ala. Al-wasmu bin naqsi, bersifat dengan kekurangan. Ya mustahil Allah sifat, mempunyai sifat kekurangan. Apa di antara sifat ya kekurangan manusia? Tidur. Allah enggak tidur. Capek. Allah enggak capek. Kalau malaikat iya bisa capek. Malaikat capek, iya kan makhluk Allah. Kalau Allah benar enggak ada capek. Nah, kalau malaikat ya nulis dosa-dosa manusia, kan ada malaikat rakib atid nulisin. Kalau nulis yang baik-baik senang malaikat, tapi kalau nulis yang jelek-jelek, ini orang ini pekerjain maksiat mulu,
ya, kerjaan maksiat mulu. Capek tuh. Orang kalau capek kesel enggak? Iya. Kalau diizinkan sentil, goprak. Bukan sentil lagi. Iya, bagus enggak diizinin ya. Wallah, dan Allah ismun li dzatil wajibil wujudi. Isim ya, nama bagi zat yang wajib adanya. Al mustahik ya, al mustahik yang mustahik li jami'i mahamidi, bagi sekalian pujian-pujian. Jadi nama bagi zat yang wajib wujudnya, nama bagi zat yang mustahik bagi sekalian pujian. Wassalatu minallahi ala nabi, dan salawat kepada daripada Allah atas nabinya adalah ziyadatu takrimatin wa in'amin, bertambah kemuliaan dan pemberian nikmat. Nah, jadi kalau Allah berselawat itu ditambahin kemuliaan dan kenikmatan. Wassalamu ziyadatu ta'minin lahu, salam adalah tambahan pengamanan. Wa thayyibi tahiyatin, dan tambahan kebaikan penghormatan. Wa izamin, dan tambahan mengagungkan. Jadi di dalam assalamu alaikum, assalamu alaikum itu ada ya terkandung tiga ya. Ziyadatu ta'min, ziyadatu thayyib, ziyadatu ta'min ya, ziyadatu thayyib tahiyya, ziyadatu ta'zim. Bertambah keamanan, bertambah baik penghormatan, bertambah pengagungan. Jadi kalau kita memberi salam itu ada tiga makna di situ. Yang pertama bertambah keamanan. Orang kalau beri salam sama kita, apa yang kita rasakan? Rasa aman enggak? Aman. Persahabatan. Assalamualaikum. Ada orang salam sama kita, assalamualaikum. Senyum enggak kira-kira kita? Senyum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Padahal enggak kenal. Kirain siapa kalian? Hebatnya itu salam. Masya Allah. Kita udah senyum aja, kirain teman kita, enggak taunya ada orang yang sangat antusias akan salam. Yang kedua bertambahnya baik penghormatan. Kalau kita diberi salam, itu namanya dia menghormati kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Masya Allah. Bahkan siapa yang duluan salam, dia orang yang tawadu. Masya Allah. Jangan sampai kita enggak jawab salamnya, apalagi guru memberi salam sama kita. Jangan diam aja. Itu namanya guru yang tawadu memberikan salam. Siapa yang duluan salam, dia yang tawadu. Maka kalau guru memberi salam, Masya Allah, menandakan beliau sangat tawadu. Harusnya muridnya gitu ya. Ini gurunya sangat tawadu. Jangan sampai kita enggak berikan jawaban salam. Iya. Yang ketiga bertambahnya ta'zim. Iya. Jadi bertambah mengagungkan. Lihat. Iya. Salam ta'zim, salam hormat kepada pembawa acara, kepada yang mulia. Ajengan. Iya. Siapa itu ya? Kiai, ustaz, disebut namanya. Yang disebut namanya sama yang disebut, mana muliaan tuh? Yang disebut. Masya Allah. Jadi dalam salam mengandung tiga ya, tiga sesuatu kemuliaan. Wa rasulullahuna huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah di sini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.